Ya, saya diundang untuk apa? Untuk mediasi. Sebenarnya kalau nggak clear itu minggu lalu, tapi saya pas dinas luar, kemudian dijanjikan hari Jumat, kemudian saya juga dinas luar, kemudian oleh Haris diminta hari ini, ya saya datang hari ini, tapi Haris katanya nggak bisa datang, ya sudah. Terlapor yang satu ini juga tidak datang ya? Ya nggak datang, jadi ya. Artinya prosesnya seperti apa sekarang? Jadi kalau proses ya sudah selesai, saya sudah menyampaikan, saya pikir lebih bagus ketemu di pengadilan aja. Tidak jadi mediasi. Berarti batal. Tadi mediasi enggak datang. Berarti mediasinya gagal gitu, palu apa seperti apa? Enggak tahu istilahnya apa, yang penting saya sudah datang pada mediasi. Tapi saudara Haris enggak datang ya. Pak. Berarti lebih baik bertemu di pengadilan, Pak. Iya, biar sekali-kali belajarlah kita ini, kalau belapa berani berbuat, berani bertanggung jawab. Perlu kami sampaikan, mediasi hari ini sebetulnya adalah mediasi waktu dan jadwal yang dipilih oleh ya rekan kami Asar. Seharusnya ini mediasi hari Kamis, namun beliau meminta diundur karena ada kesibukan. Kemudian kami informasikan kepada klien kami Pak Luhut, dia katakan kita siap. Malahan ya mediasi ini seharusnya minggu lalu juga ya, namun karena beliau tugas negara ada namanya perlu waktu, dia lanjutkan hari ini. Yang kami sangat sesalkan adalah waktu yang sudah ditentukan oleh rekan kami Azhar namun tidak ditepati.